Semuanya, kembali lagi dengan saya Hardi, Klasikar Interior. Nah, hari ini kita ada dari klub Terios Indonesia, guys, yang mempercayakan kepada Klasikar Interior untuk pasang jok kulitnya di bagian seluruhan jok dan sama panel dashboard sama armrest. Nah, baru pertama kali juga Terios menggunakan armrest, itu baru pertama kalinya Klasik masang dan akhirnya itu bisa juga, guys. Oke. Nah, di sini coba kita dudukin. Dan model untuk warnanya sendiri kita baru saja mengeluarkan hitam dengan kombinasi warna merah, di mana bagian merah ini hanya buat pemanis. Di bagian dashboard ini merah biar nuansa hitam ketemu hitam, di tengah-tengah ada merahnya, guys. Ya, ini model yang sangat laku banget karena luxury sporty, di mana dia di bottomnya itu udah kita kasih potongan seperti ini, dan di sini ada list merahnya, itu betul-betul sangat manis, guys. Nah, terima kasih udah melihat YouTube channel Klasikar Interior. Ini sebagai untuk motivasi teman-teman yang di luar daerah bisa mencontoh yang hasil karya Klasik jika ingin pasang jok kulitnya, guys. Dimana Terios itu sebetulnya bisa dipasangin armrest juga ternyata. Nah, sangat sangat enak banget nih kalau udah pasang armrest, dan armrestnya ini armrest universal biasa yang kita jual dan biasa yang kita bisa setting biasalah seperti itu. Nah, di sini bagian jok depan, tengah, belakang itu modelnya semuanya sama, dan ada jahitan di sini, ada warna merah single stitch. Di sini ada listnya. Nah, untuk materialnya sendiri kita menggunakan material yang sintetis kelas premiumnya, guys. Oke. Okay. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Saya sangat senang, saya sangat bangga untuk memberikan inovasi-inovasi interior mobil di Indonesia ini, guys. Thank you, sukses selalu.